Harga bawang merah dan bawang putih di Timika, Papua Tengah masih tergolong murah dan tidak ada kenaikan harga. Harga bawang merah dan bawang putih di Timika, Papua Tengah tidak ada kenaikan harga. Seperti di salah satu agen di Timika, harga bawang merah per kilonya dijual Rp30.000, sedangkan untuk bawang putih per kilonya Rp35.000. Harga ini memang berbeda dengan harga di pasar sentral Timika. Menurut Samad, agen bawang di Timika mengatakan pihaknya mendatangkan bawang merah dari Pulau Bima, sedangkan untuk bawang putih didatangkan dari Surabaya. Dan dirinya mengaku sementara harga bawang masih dijual standar di agen. Jadi itu untuk bawang apa? Kalau bawang putihnya ini 37, 38. Berapa banyak kali ini? Ada sekitar 13 ton lebih lah. 13 ton lebih. Itu untuk keseluruhan bawang merah putihnya. Sudah berapa lama ini? Dari 2 mingguan lebih. Kenapa 2 mingguan? Kayaknya dari bawang merah ini dari Bima. Kalau bawang putih? Bawang putih langsung dari Surabaya. Oh iya. Sementara harga bawang merah dijual di pasar sentral Timika per kilonya Rp50.000, sedangkan harga bawang putih dijual per kilonya Rp55.000. Dari Timika, Papua, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan.